Wakapolres Deli Serdang bersama AKP Ragawati Kasubag Pers Bak Sumda, Kasih Propam Ibtu Kuat Tarigan, Kasih Was Ibda Kasinurat, Paur Humas Ibda Dodi Marta serta anggota melakukan giat pemeriksaan yang meliputi surat-surat kelengkapan pribadi personil seperti KTA, KTP, SIM, STNK, dan kartu senpi bagi pemegang senpi, dan pemeriksaan sikap tampang mulai dari rambut hingga pakaian yang dikenakan oleh personil. Bagi personil yang tidak lengkap, Kasih Propam Polres Deli Serdang langsung memberikan tindakan hukuman berupa push up. Wakapolres Deli Serdang Kompol Yudi Frianto dalam arahannya mengatakan akan terus mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekecil apapun. Dan menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres, yang pertama masalah narkoba. Ya, tolong rekan-rekan, masalah narkoba, ya, baik itu perkawanan atau pengguna, tolong dihindari. Ya, tolong stop dari narkoba. Ya, sudah banyak contoh anggota-anggota kita yang paling fatal viral sampai ke media. Ya, viral sampai ke media. Dan kami para pimpinan di Polres sudah sepakat bila mana anggota ketangkap akan kami laksanakan pidana umum agar lebih antisipasi untuk masalah narkoba, apalagi sudah menjadi pengguna. Ya, saya berharap tidak ada lagi anggota kita yang ketangkap ataupun menggunakan, ya, apalagi pengedar. Ya, apalagi pengedar. Pilkada serentak 2018 juga menjadi atensi untuk seluruh anggota untuk bersikap netral dan tidak memihak dengan salah satu calon manapun. Kehadiran Wakapolres Deli Serdang beserta rombongan disambut Kapolsek Tiga Juhar, AKP Dimun Huta Huruk, dan seluruh personil. Kunjungan kerja tersebut masih sama dengan polsek lain jajaran Polres Deli Serdang, yakni kunjungan kerja yang terkait dengan gaktiplin dan penyalahgunaan narkoba untuk seluruh personil Polres Deli Serdang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.